Ternyata nggak bisa pulang kampung karena harus wajib sudah vaksin booster. Mulai 30 Agustus 2022. Nggak tahu nih peraturannya gimana, padahal udah nggak musim ya kan. Masih aja seperti ini. Nah ini aku udah vaksin booster, cuma karena belum masuk aplikasi nih, jadinya masih vaksin 2. Terus adikku malah belum vaksin booster sama sekali nih. Jadinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan naik kereta api. Akhirnya kita mau dibatalin saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Embun Pagi 57. Pagi hari ini tanggal 18 Oktober 2022. Saya mau pulang kampung ini nganterin adik. Mau pulang kampung naik kereta. Nah, ini perjalanan pertama mau naik Grab Car ke stasiun Cibitung, lanjut ke stasiun Cikarang. Nanti kita naik keretanya ke stasiun Cikarang. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Set. Pulang kampung. Anterin adik. Ini nih. Cibitung. Nanti kita lanjut ke stasiun Cikarang. Cek saldo kartu KRL dulu. Ternyata dua-duanya habis, tinggal 2.000 sama 3.000. Kita isi ulang dulu. Sepuluh semua. Udah diisi, kita lanjut naik KRL ke stasiun Cikarang. Masuk sini. Nyantri ke tri. Kek wes singe. Kek wes singe. Anak wes belakang.
Wis pat. Keretanya sudah datang. Kita lanjut ke stasiun Cikarang. Kita udah sampai di stasiun Cikarang. Tadi perjalanan sekitar 10 menit dari stasiun Cibitung ke stasiun Cikarang. Kita lanjut cetak tiket kereta apinya. Nah, ini adik saya mau ini mencetak tiketnya. Kemarin pesan lewat aplikasi Traveloka. Iya, tulis. Oke, udah dicetak. Kita tinggal nunggu. Coba kita naik kereta Sawung Galih. Ya, Bengawan, Bengawan. Dari stasiun Cikarang jam 8 pagi sampai ke stasiun tujuan stasiun Sumpiuh, nanti sampai stasiun Sumpiuh jam 13.19. Ini harganya nggak tertera ya. Kalau di aplikasi sih kemarin 190.000. Oke, kita masih ada waktu 1 jam lagi nih. Kita mau istirahat dulu, sarapan dulu. Ternyata nggak bisa pulang kampung karena harus wajib sudah vaksin booster mulai 30 Agustus 2022. Nggak tahu nih peraturannya gimana, padahal udah nggak musim ya kan, masih aja seperti ini. Nah, ini aku udah vaksin booster, cuma karena belum masuk aplikasi nih jadinya masih vaksin 2. Terus adikku malah belum vaksin booster sama sekali nih. Jadinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan naik kereta api. Akhirnya kita mau dipatalin saja nih. Katanya sih nanti kembali uang 75%. Karena udah nggak ada pilihan lain. Pilihan lainnya ya dibatalkan. Kita masuk ke customer service. Yeah.
Akhirnya kita balik lagi ke stasiun Cibitung. Kita akan melanjutkan perjalanan naik Sinar Jaya saja. Nanti habis ini kita ke Pul Sinar Jaya Cibitung. Dari stasiun Cikarang ke stasiun Cibitung habis Rp3.000. Kita sudah sampai di stasiun di Pul Sinar Jaya Cibitung. Kita mau lanjut pulang kampungnya naik bis Sinar Jaya. Oh ya teman-teman, barangkali banyak yang bertanya ya kenapa aku pulangnya nggak sama anak istri. Jadi ceritanya ini pulang kampungnya nganterin adikku ya, nganterin pulang adikku ngawal adik. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Turur, Cuk. Pekalongan juga, Mas. Pekalongan sebelah. Berapa? Terima kasih. Nah ini tiketnya Rp170.000 Cibitung Purworejo. Ini Rp170.000 dapat voucher makan siang nanti di Taman Selera Cikamurang. Alhamdulillah udah naik bis ini. Akhirnya pulang kampung naik bis. Lanjut sarapan dulu. Nasi uduk. Ini tadi pagi udah dibeliin sama istri nih. Terima kasih ibunya Kenan. Sarapan dulu teman-teman. Nah ini setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, kita sudah sampai di rest area Cikamurang. Istirahat setengah jam. Halo.
istirahat makan siang dulu. Ini lauk pauknya pilihannya tadi ada telur, ada ayam, ada ati, kurang banyak sih pilihannya. Tapi lumayan enak lah. Ini di daerah Cikamurang, Indramayu, ya, di Tol Cipali. Nah, ini setelah perjalanan 3 jam kita sudah sampai di tempat istirahat kedua ya, di daerah Prupuk, di apa ini namanya ya, di tempat istirahat kedua di Klonengan apa ya, di daerah Klonengan kayaknya kalau nggak salah. Alhamdulillah cuacanya cerah. Setelah perjalanan panjang akhirnya sampai juga nih, dijemput sama bapak dan ibu. Dondong barang Assalamualaikum.